Halo, kembali lagi dengan channelnya HSTV. Ya, siang kali ini aku mau review atau jalan-jalan di tempat penjualan barang bekas ya, yang ada di Jepang. Namanya yaitu adalah Second Street atau barang-barang second. Ya, Second Street itu ada di perempatan Kakamigara, deket dari apartemenku ya, sekitar 5 menit. Nah, itu namanya Second Street atau tempat penjualan barang-barang bekas. Ya, kita langsung masuk saja ya. Ini ada sepeda bekas, harganya lumayan mahal kalau ini sepeda gunung. Nah, barang-barang bekasnya banyak banget. Ini barang-barang perempuan sini. Nah, ini. Oh. Ini ya barang-barangnya. Banyak banget orang yang beli. Kita lihat baju-baju resel, sepatu, harga sepatu. Nah, ini barang-barang bekas ya, celana 500 yen atau 50 ribu 60 ribuan. Ini harganya 900 yen. Cari yang paling murah kalau ada. Enggak ada yang murah, cari yang 10.000 lah, 10.000. Harga naik 350.000 ki, naik ki 900. Paling mahal. Komplit ya, ada pakaian, tas, sepatu, sepeda, barang-barang kas. Naik Pro berapa? 1.000. Harganya larang banget top ini. Kita lihat kulkas. Kita lihat HP. Harga iPhone 6 Plus 6S 15 16 GB 600.000. Wow, murah. Murah. Penuhan barang-barang bekasnya ya, mungkin reviewnya sampai di sini dulu. Takutnya nanti dimarahin.
sama petugasnya. Ya, terima kasih sudah menonton channel HSTV. Semoga dapat menjadi info. Ya, makasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.